bisa langsung habis nih. Makan bertiga. Semua pasti habis tadi yang dibeli di supermarket. Teman-teman, aku lagi di supermarket. Aku cari cemilan sehat buat anak-anak. Ya, ada tuh buah-buahan, ada timun, tomat, sama paprika. Ya, mau cepet-cepet karena mau pergi les. Suruh Tobi milih-milih. Di Belanda banyak snack kayak gini tuh, liatin. Ada tomat tuh. Timun kecil. Nah, timun kecil ini bisa jadiin yogurt juga nih, leker banget di asemin gitu. Ada paprika juga, lihat tuh paprika kecil-kecil, emang khusus buat apa cemilan gitu. Yang warna merah enak banget, manis, aku suka banget. Tapi mau paprika nggak? Tomat aja. Tobi ambil cucumber aja, ketimun. Ngambil yang lain. Hei, ambil itu rotinya nak. Jatuh. Deza? Hei. Deza ook lekker. Deza. Drie. Twee. En komkommer. Die kleine. Die niet? Is die niet? Dit is alleen maar 3 euro. Die is dan een beetje magaal, toch? Wat heb je op aja? Jadi ke supermarket cuma mau beli cemilan buah-buahan ya. Ini dekat tempat les. Tempat les supermarketnya. Gak pernah kita belanja di sini. Ya, ngemil dulu yang ini ya. Pertama yang itu dulu ya. Jangan semua dikeluarin, langsung habis pasti anak-anakku nih. Sebelum les, makan dulu. Salmon, kasih juga Lara dong. Kasih Lara. Kasih Laranya. Eh Lara, pilih aku lupa deh. Kasih Lara, Lara ears itu deh. Mas Tobi, bite half, need Ron, half mark for Lara. Kasih Lara half, need di, kasih gini, sini, for Lara. Lara mah need the hello, mut half mark. Lekar. Yummy. Mami mah dong. Bisa langsung habis nih. Makan bertiga. Beli brot juga tadi. Apa roti juga. Semua pasti habis tadi yang dibeli di supermarket. Itu deh anak-anakku, liatin doyan makan. Aduh, aku berantakan banget nih, kena angin. Jadi pasti bekalku banyak banget kalau mau pergi ya. Apalagi ini mau belajar, harus full bulk, apa perutnya harus penuh. Oke, teman-teman, thank you for watching. Bye. Dadah. Dadah. Dadah.
Dadah. Dadah. Dipikir Dadah mau pergi, Lara ikutan. Itu lagi. Mau kemana, Lara? Ke gereja. Oh, sekarang mau roti. Oke. Okay.